بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Dene Bapak Kadus yang dihormati, dene para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, saya dihormati, ini mangi sanak bija, hadirin wal hadirat, para pecinta pengajian hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tengirin barang-barang bersyukur. Alhamdulillah yang berusani masih dan sehat walafiat, dan kesempatan mau hadir di dalam pengajian dalam rangka syukuran daripada telah dikirimkannya anak kita atas nama Muhammad Dafa Januardi. Alhamdulillah bentuk kesyukuran kita di sekedar roh isi makanan di lagu yang dah roh isi pahala ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah yang sarah di Lombas santer di dalam ngaji. Manja acara pojek-pojek masih pacu ngaji. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Kedung termasih ruku, kedung termasih sehat. Namun doh kegantingan umur tidak dimak dan melihat ngaji di neraka dah. Lamun wahai dalam kubur tau aja ya tak lunas lemak ya ok laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Islaku ketebasir menu lemak ke dalam kubur lagu wansa meninggal dunia ya tak lunas jawab Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan gaji lunas rombo gama masakit rombo agama ajal mana-mana sekecoh ya kena gila ajarin kori mana-mana sekecoh rombo agama fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Saya lalu baju-baju bersedekah buat jadi dengan sasoleh jadi dengan tak baju bahasa anda lalu pondar tanda ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kedung zaman kini acara pengajian kita dalam rangka tasyakuran telah dikhitannya putra kita, anak kita, ingin maka dalam kesempatan ini ya yang bahas sekali tentang apa itu hukum yang namanya khitan atau besunat. Hingga nabi sebenarnya para dalam besunat no secara hukum agama
ya wajib kena atau ya sunnah. Musai lahir pertama kali bersunnah. Engge. Mau kira-kira Nabi Ruan Pangilah Kehalan besok Besunat Niki. حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول إن إبراهيم خليل الرحمن أمر أن يختتن وهو ابن 80 سنة. Riwayatan si Abu Abdurrahman Al-Muqri, ya. Beliau menerima dari Musa bin Ali, beliau mendengarkan dari bapaknya berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim lah ya pertama kali terperintah untuk bersunat. Nabi Ibrahim lah sedemikian agama Islam, wah wah entah harap saran perintah bersunat niki sebenarnya. Ndek syariat Islam doang. Nggih, sebenarnya dengan Kristen pun ya sudah ada syariat bersunat. Pertama kali perintah bersunat yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau diperintah wa huwa binu sanani sanasana. Umur baru 10 tahun. Tawa, pelik apa apa semua, kuat dia, begini. Fajarlah perkataan yang kamu, mudahnya itu suruh bersunat, saran dengan saleh, saran dengan pacu, dengan taat. Dan jalan bayi perketuan dulu dengan perintah mau langsung gawe mau pokok tak gawe ya wak dan man perketuan apa sudah bersunat mau berhenti antar dan jalan perketuan langsung pak aja dinyerpok bersunat mau nanti saya berkut bersunat pak tatana di kodu mungkin masa kita Nabi yang tahanik ya benarlah waktu niki ini pun namu anti kan sunat tadi pertanyaan itu antu kepada mungkin lah landasan tadi beda-beda tahu kaya-kaya menangkai itu kandik dia kan harus menolak landasan. Ya Allah, musalah sekali ini, tunggah. Jadi, mesti taat beliau. Mesti, saya mandi teman ketahuan dan teman ketahuan isi, payu, pashtadda alaihi wajah. Santar sakit. Dengan otowak, malik. Mesti bersunat, kandik. Fasadda alaihi alwajh nggih fa'a rabbahu mununa sernene ya Allah ya Tuhan kali sampe kesakit nunat sernene ada satu keringan ya fa'awha Allah ilaihi innaka ajjalta qabla an na'muraka bil alah oh kedatalo elasing Ibrahim karena dekoman diajak kemampus alat terkawit wahidah langsung-langsungan langsung tau kena sakit lah lo ya qala ya Rab kerimtu an ukhair an ukhair an ukhir arad ya Tuhan kaji kaji takut saya pemundur-mundur perintahmu. Dit yang bani dalam bahasa kita, dit yang bani ya unduran perintah kelingking ya Allah. Ini kira kesalahan cara Nabi Ibrahim. Ia sebuah ujian dari Ibrahim.
Kesuruh korok di jengawe ingge. Kesuruh palang senemuan, palang ingge. Ada nah itu aja kan beda remes. Kesuruh menolong ketuan, mak. Kesuruh menolong ketuan. Mendulil aja, ingge. Si tahap lalon. Nah, ini bani ya, undur-undur. Misalnya perintah nenek, ya. وخدنا إسماعيل وهو ابن 13 سنة. Waktu ke mensunat ya Nabi Jen, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu ke umur 13 tahun. Ya. Aran wah, begat awak antara berwibi Jen Ismail ni, oleh lunas. Maka-maka pijan berpijan musuh mati. Senggorok kan, ujian. Andai itu tak ujian ni ke aja. Aroh, balik yang dia mati Tuhan. Menulalu kesolahan, kemungkin yang kan lucu-lucu. Mereka akan berperintah sembelit. Aroh, balik-balik yang kita tahu, jendek berpijan. Nah, beliau dia, Masya Allah. Jadi saat kedua tersunat setelah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Ismail. Bila umur Nabi Ismail? 13. 13 tahun. Lalu dia jadi dalil mau ia tersunat anak umur 13 tahun nanti. Beliau melakukan itu karena memang pada saat itulah turunnya perintah. Lalu kemudian perumusan hijab umat Islam tahun bagus saran bersunat niki oleh masih kocet sekali-kalian waktu terkuris beke sekalian waktu terakikah sekalian beke ngurisah pada hari ke-7 dari kelahiran anak ia kena bol jeluk itu lagu itu luar ada pria. Lamun tendek gawe elek jelo kepitu nano, ni usaha sendek man setahun. Lamun dek bau je arahan tunduran malik bajok 5 tak? 5 tahun. Ya, anu saran sunat gitu. Nah, tan bagus je yau masa bihi ada yang sak jelo kepitu. Pertama ia tahun ke putus terpan, putus pusat. Lalu lain-lain anda itu di lomba ya, sebab di lomba. Lalu nanti dia orang awak pecah putus. Ya sebenarnya masalah putus ni dia dia jadi ukuran di lomba, jadi kopi itu. Ia tahun ke kuris. Ia tuan beri nama sesembik nama tuan Nabi jadi dan beri nama mu sekalian dia tuan ter sunnah. Ia bol ni. Lalu kocen apa sesembik tolong melonggak si kocen. Oh ia kemurahan. Unin-unin doktor sahwah pengalaman murahan sebenarnya sunat kanak sama si kocen. Becan pelang, becan selak, dan jalan litik. Dan tahu saya enggak sih dah. Dan tahu. Dan tahu mana? Cuma kan tiga dan puluh. Itu lalu sebenarnya daripada tidak sunat terasa tahu melitik kan susah. Kalau termuker sambilan ketik kemo, mubarak. Wah-wah salah-salah malik, berketik tempur naik. Sebenarnya dia abdol, gitu. Ya, kamu dia tahu ya, akhir belian seketik dia masalah, dia masalah. Wa khatana Ishaq wa huwa ibnu sab'ata ayyam. Lamun Nabi Ishaq dia tak bersunat
waktu berumur piku jelo. Nah iya sah, lebih baik. Nih, kemudian Nabi Ismail tidak dengar dia tentur perintah. Waktu berumur semenu, pada dek Nabi Ibrahim. Ibrahim, waktu memang berumur berpuluh tahun tentur perintah. Kalau tu lantas umurnya terpaksa. Di saat beliau sudah berumur 20 tahun, iya tuh sunnah. Iya, saya sekat juga salah ya, nubah ya. Oke kan, mau nenek libur, jadi ini bulanan libur. Nah, Nabi Ismail dan dia, lu lolos tahun ya, umur-umur ada kanak-kanaknya, nanti NI. Plus, kirim, plus 6, gitu. Nah, namun Nabi Ishaq ya, dan sunat pas ganti umur pitu jelo. Sida umur kira dan sunat. Ya, lupa. Jelas banget. Yang jadok sunat, saya waktu ketahuan kena, oh boleh. Masih kira dengan seumbak, kan? Masih pedas dulu dengan satu sunat, kan? Oh, dokter saya kan mantri saya le motong gamang niki lalu soah iya sunatan lah ya dan meninggal ada yang masih hidup ya kan iya lewat sunat ya wah ada sebuah semenuan kemudian وقال حنبل حدثنا عاصم حدثنا أبو ويس قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم الأول من اختتن وهو ابن منة. Nah ada riwayat justru mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dulu dikhitan. Dalam riwayat ini mengatakan dia berumur 100 tahun. Mi'atun wa ishrin 120 tahun. Ada riwayat mengatakan bukan 80 tahun, lalu 120 tahun. Nah, 120, no? Kamu 120 ya, lingsir dati. Okay. Hadirin hadirat rahimakumullah. Disyariatkannya bersunat niki para jamaah karena sunat niki termasuk min khisalil fitrah ya, bagian daripada kesucian yang harus dijaga oleh umat Islam. Kesahihain min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun. Di dalam Islam niki kesucian niki ada lima. Biasa lima al khitan sa pertama bersunat. Lamun mamur kepadaran khitan, lamun nina khipau. Yang kita dalam salah. Lalu dalam bahasa Indonesia, mun mamur bersunat, lamun nina apa ada? Ada. Suci. Ya. Ya lain bahasa Arab dan ini ada mamur. Saran khitan itu sama mamur. Saya wajib dia sama mamur. Lamun nina berbeda sunat. Dia wajib kalau mengenai. Anda nanti kalau teman tersuci, tidak masalah. Lalu, dia mau pahala sunnah. Lalu, buat laku saja buat suci ini sih. Laku ini. Buat doa. Alah, seakan bisa minum di Jepang dulu. Kembali. Nanti kecantik si kocek, sini ya dengar. Nah, ini ada tuh-tuh, nanti kocek. Itu nanti pintu jelur ini aja. Nah, pas, gak mungkin aja. Pas pintu jelur, udah suci ini aja. Sebulan. Sebulan. Oke, memang supaya tapi dia kebeli. Padahal sebenarnya pada kan, sunatan ya, umur pintu jelur. Umur pintu jelur. Dan mama dia terpaksa. Otak kanunnya sunat, kulit yang menutupi kepala, ya helm nano, ya ada sepeda sebelum otak kan, dia tertutup
ma jasin kon niki. Lanunina ja kunin le kitab niki ya qatu memutus janggar itu. Memutus kulit sama ruan janggar manuk. Allah nanti terkenal. Alah janggar manuk pengantinnya. Allah alam. Pokok beruin janggar kenapa itu. Kirkon janggar lagi. Sekarang ini itu terkenal nanti. Kita jadai kira terkenal doang. Gini. Jadi saat pertama al-qidan, yang kedua wal-istihdan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kesunatan daerah-daerah Islam ini ada persik irwan bulun senuah termasuk sunnah karena istihdan ini berkulis munuah jermer-meruan ya. Kita ne komen. Ibu bapak-bapak, anak wakan sampean di sekolah pengajian, mu bengak lalu sekolah jamaahmu, segera dek sunatan kulis menuan tuh. Oh berarti di luas kulis-kulis di selamanya mau perbiru biru lalu kesalahan tapi lagi kayak gini enggak beng belo ibu-ibu kalau apa enggak beng belo oh kan maharaluan girang-girang ya kuris arondena beda belo paling sekali sebulan. Dari sebulan, sekatan belo, ini sekatan. Dari sebulan ini pengalaman tian. Sini dua tiga kali itu. Oh, perjalanan ke Jombang. Ambur yang sampaikan apa adanya, mungkin bersedan sekurang. Lagu harus tentang tian. Adik-adik merasa itu adalah suatu yang tabu. Bukan, itu adalah sunnah. Adik gawe, ini ada tatoan ini. Tetap enggak pengen kotor. Ya, kobur tak kelemah doa. Nah, jadi pada pikirnya umroh. Nah, lamun umroh dia santol enggak di situ sunatan. Waktu dia pasang ihram, sedemikian pasang ihram ini dia harus bersih. Ya, ini dia wajib lagu santol si sunat. Ya, dari jekem molon dan bahasa renturak malah kan kocek. Aku sekolah tak biasa. Alat nane yang memiliki alat apa kan model kuat yang kira yang terapus gerak. Dengan terapus mau nyerang berkaring anu si tisu atau anduk. Molong. Jadi ini lupa-lupa dengan rondap. Ini enak dengan rondap. Rondap. Nah itu yang kesalil berkuah. Wakosus syarib. Memotong atau memendekkan kumis. Sunnah ini. Lalu jadi Imam Syafi'i malah niki wah. Nah tindik langsung kuris ya. Lalu tiang niki tindik malah Syafi'i ini harus ya. Lalu jadi tiang niki Hanafi. Lalu Hanafi ya, dia sunat di kuris langsung. Lalu malah Syafi'i jadi dia di kuris ya.
dipendekkan, malah keliling. Pas nih. Nggih ta. Nah, niki ya lo. Ustaz. Niki ya turun dia. Nah, niki tapi dipendekkan. Makruh mentarean senet niki melewati daripada bibir. Ya kan? Eh, sampai P. Lalu sekarang, apa yang jaga itu satu melalui PLN? Kamu mikirin itu. Dengan inam susu mau putih ini ke sana. Minum-minum. Akhir dan kamu yang mau di sini nanti. Bukan saya met minum-minum. Atau enggak? Yang dia buat kesunatan pendekkan. Nah, dari rata begini dia. Kemudian yang pula pembek tangkau pada panapi dalam hal semet saja. Dia teman-teman dia kasih ibu namun tentang semet. Telah ngeur pertanyaan tajam namanya. Sampai kita ibu ini. Angka awli hampir menjelur dia. Murisa. Yang dia. Nah, lamun bawak kerja kesunatan naren belo, ini bawak kerja. Tahu masa Abdul bawak niki belo ada yang seukuran alkom, ukuran tenggem tempete. Jadi aluran naren belo lalu punjung juga. Ya iya mas ini. Nah, ukuran niki sunat potong lebih. Nah, lalu dia yang jadi wahyu lebih. Bengkok dan membeli waktu lain akhir kekontek tanda bawah tinggi wataklimul alfar memotong kuku tinggi jadi mumpung-mumpung ini adalah jalan dengan motong kuku ada lima jalan dengan motong kuku saya sebut di dalam tafsir ini lagu saya paling gampang menurut dia aja pasalan seling. Ringki mulai sa paling kanan, ada pemni ranggot sa paling kanan dari mulai. Ringki lagu niki terus pindah jok tengah. Dari tengah ibu jari. Tulak malik jok jari manis telunjuk. Ya pun pindah jok sa kiri ina lima tengah ringki. Telunjuk jari manis. Ia jalan dengan pelengkungkuk. Namun, kungkuk ima. Mau dendek girang pelengkungkuk di dalam balik. Makruh dengan pelengkungkuk di dalam balik. Yurisul pakot. Dengan girang pelengkungkuk di dalam balik menyebabkan kefakiran. Kurang rezeki. Mbek dengan pelan kumpul, ada dua malam ini. Awas. Ini saya lihat lalu ya. Ke teras. Ah, nyampe-nyampe. Lagu The Perembun. Dia ini The Perembun yang tahu. Paling Abdul ada yang tetap, tahu. Dia ini tetap sembarangan. Sehingga menurut dengan berdua iblok, yang muka siapa, kungku niki paling becak dijalankan dengan keseher. Dan menarik dengan sejahat, seahli seher, mendaik potongan kungku kerja paling becak bakat. Baik dengan kungku niki, dia melangan seher kerja aneh. Nyala tuh. Ya ampun, nyerp. Salp. Paling bagus. Atau ada yang kita lalu, tak salah sholat, atau kalau esa. Tak tersembunyi. Yang nyebo-nyebo lamun kumpul naeja kesunatan terpeleng oleh paling kanan oleh mulaian berurutan terus sampai selesai di paling kiri mulai di keringki paling kanan selesai di keringki paling kiri nah niki lamun naeja tetap bernuntan di bibu enggak Mereka ini
Nani ja enggak ada. Ada sama pahala enggak? Nggih, enggak ada cara manfaat pengaji hal sepele lagu iya sangat mau pahala. Kembe saya iya tetaja contohan isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya harap manfaat. Ya kena niki. Ini saya semata-mata jadi suruh-suruh. Ini alat kena niki. Alat rahasia di balik semua niki para jemaah. Ini kadang-kadang berkaitan dengan nasib kita, berkaitan dengan kadar-kadar kita, berkaitan dengan napiaran kesehatan, luwek dan berkaitan niki para jemaah. Ini yang po dengar salah sangat sinsolah. Lambung terganti turut jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dah kira sembilan-sembilan dan pelan-pelan kumpul lagi. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-fitrah al-madmadah. Ini riwayat lebih luas balik. Ya, sabda Rasulullah, saat para nabi telah niki, saat pertama al-madmadah. Apa maksudnya juga berkemumuh. Termasuk fitrah dalam Islam niki. Jadi berkemumuh. Dia kena berkemumuh. Tama ai yang bang bibi muadin sa kosa kai niki dan bibi. Nah. Terus ada sanonga. Oh. Ya, al-mubalaghah fi at-tamadhumud. Ya. Contoh. Contohan. Lagu ndek kagak hima langsung. Ada sapi kotoran searah lek kemacot ya ada bahasa gonjo aja ada kemacot jika lebih terus jadi jaga waktu sembahyang ya tahu nak subuh lemas nasi kadang-kadang jorong-jorong isi elan membelak teo ketika sembahyang timan setolang batal sembahyang. Dedek sampai sesuatu setelan kolah ini ya keselan dari gigi dan udah juruk ke si elak membelak batal ya bagus sih umum juga. Nah, dengan kadang-kadang makan manisan masih berasa manis pas sembahyang. Mengecah kayak mas manis niki batal. Bukan masih ada rasa manis, mudah belek saja batal. Kawan-kawannya dia persulatan tamat mal. Wal istinsyak kedua istinsyak. Mekan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Itu aja dia tuh istinsyak selama niki nyerang desak bersih irung di iman dan di mana dia ada distinsa kita hanya temen ya kan jalan saya bisa saya enggak ini tuh sebenarnya salah distinsa itu idkhal ma ilal udhun ilal khayshum sampai kepada khayshum kita apa bahasa kita ini rongiro meninggal angkus ya. Dengan dua angkus ya, mau sunggulan ya. Pas nyunggulan ini, ya para naran istinsyak. Memasukkan naran istinsyak. Jadi, hari bersih yung. Jadi, dengan Islam ini kita aja yang bersih, luar biasa. Angkanya beda, lebih aneh. Dengan Islam, saat muda-muda itu, gawe ya saran syariat dengan Islam ya, ya bersih dengan Islam. Apalagi nak girang mandi ke malam.
dengan Islamic Embassy semua bersinar. Awak sendiri diki antara maghrib isya. Dendek gerang mandi maghrib isya. Lagu lamun tengah malam mulai jam 12 ke atas ya. Bahkan tanjuran. Tahun paling anak bagus jam-jam telur diki waktu ndak terus tahajud. Terus tahajud. Enggih. Motor mandi langsung atau mele mandi dulu mana teh sembahyang dulu tahajud mengkasa tahajud kerja seninan teh berbareng bareng berdoa mengkasa berdoa mud berdure nah ya bol nih enggih kesunatan saling duduk dengan nina mama niki seninya semama niki adina mama berjalan ngasir. Ada duduk seninan. Payurashu fi wajhiha alma. Ada tak percikan ya ini muan muskasar ngasa. Mengya ketis. Ini mau tak tinjok. Aku je tajuk. Gitu. Lalu naudu. Kah naudu lah sembahyang mah. Sembahyang tahajud. Ngasa tahajud. Tentang berdoa mengin amin amin. Amin. Ya Allah. Iya, luar biasa, luar biasa. Alam menuntun deh. Allah. Benar, duduk di salinan. Kamu sama menolok. Nah iya, tetap semangat dengan doangka. Berhubungan suami istri, mandi, seger, musmen berjamaah, subuh. Ya Allah, mantap. Biasa, yes, para ngeran nikmat dunia akhirat. Bego, plorong. Terus itu bisa menghilangkan yang namanya al-ajz wal-kasal. Menghilangkan penyakit lemah. Dalam bahasa kita, ajz niki. Ini dia nepur-nepur lonto. Apa bahasa kita? Lesu, nesu, lalu. Lemah letih lesu. Lemah letih lesu. Jadi ini bersemangat. Ia penyakit ajaz. Wal kasar, kasar ini pengabok. Males. Males. Nah, akan lain Abu Umamah haran. Sebuah sahabat haran Abu Umamah. Abu Umamah ini para jamaah ke masjidan tahun Taqwa. Musa Pujiro datang Rasulullah SAW. Memberaikan ya Abu Mama. Ya Abang Mama. Malaka fil masjid fi ghairi waktu salat. Eh Mama, aku aja ampun. Tunggal lalu tokoh di masjid. Lek waktu saja iya waktu dengan sembah. Sembah ya. Nabi bahasa Abu Mama. Jawab. Ya Rasulullah. Humumun lazimatni waduyun. Dia susah lalu, gara-gara utang dan penuh lalu bahasa. Orang milik naga, sepuk doa. Lahung tetap gawe bilang kelema, kerja kembian aja. Insya Allah, selaku utang yang lunas. Mu, entah gak susah. Nah ini, gak malam ya ibu. Mudah-mudahan saya tahu apa ya. Ya, Nabi ini Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa tahrir rijal. Bikin doa itu bau apa? Ini bisa sasar, kawin bau masih. Nanti kenan, dua sadaru. Ya Allah, kaji tunas, mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari yang namanya susah dan sedih. Ya kan hammi wal hazan. Ya. Susah niki, ini bagus luar sepang. Mendengar susah niki, minum baju doang.
Diri senyum. Sejorak-jorak. Tersinggung. Bayar ham. Hamun. Biasa. Namun terkurang ibadah kejap para jemaah. Dia duit tertinggapi si penyakit. Hamun. Susah-susah runtuh. Jadi ini tenang. Apalagi di balai di rumah baik. Baca-bacaan Quran. Iya, ini baik. Seluai si susah. Ini kadang-kadang seninan berdaya. Seninan si susah. Berdaya gajaran. Anak si susah. Hamun. Walhazan. Apa yang menghazan? Ya sedih-sedih runtuh. Kiru-kiru doang runtuh. Penyakit ternyata ini. Nah, ia jadi awak mencabar ini. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Membiarkan ajaz, sabar ini. Nabi kena lemah. Wal kasal, males. Kelema-lema angkat subuh, melem-melipus. Baik, jam 9 dan ngasih. Terus-terus mereka ngumpi. Berkenyampah no, ori. Ia para dalam apa nama no, setelah no 45 lepang kunjuk 35 alat cucuk 45 lepang kunjuk berat 5 ringan cucuk. Kamu yang jadi ini pacu mangan je baru sebentar. Oh iya wahnu saya pernah utang wahnu dan pegawaian dan kerja pengakalan dan udah telat jadi numpuk dalam utang. Terus semangat hidup ini semangat Islam ini mengajarkan kita untuk semangat. Woi pegawaian ini Peter rezeki ini. Ah, melangkah subuh ni kita dari Indo, pantas siu kita berdebat. Beda pegawaian. Dinara pegawaian, oleh mahli itu pegawaian. Aku satu pegawai, menyai, pertalatan, nunu ya pertalat sebenarnya, pertalat terong, terong sebiji, pinang polybag, nunu taking sapi niki campur tanah niki mau pinang jadi pupuk kompos. Nunu ya pegawaian aku itu malas. Diluwi pengalaman anak itu dengan tindo kan? Ia dengan ajaz wal kasal. Wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl. Apa dengan jubun? Perok. Penakut. Al-khawfu al-syaih wal-khawfu al-amal. Ia bahasa ulama definisi daripada jubun. Takut dari segala sesuatu. Demi-demi seram malu takut. Takut si maling, takut si perampok, takut si dengan mati. Kuburan pun takut ya. Gue yang takut si kubur. Kemalam jadian doang berida. Jubur nangka kemalukan ini. Tidak kali saya ulit dengan bagian daerah ini. Malam, apalagi nak nuzul Quran, jadi jam 12. Mukliwat deh kubur layari dan berita peluang karena kok ya. Rasa-rasa kejawana tokol pocong. Ternyata itu namanya jubur. Jubur itu perot. Yang lalu wudhu doang bin bani jubur nah. Ada yang lebih parah lagi al-khawf al-amal. Din bani begawian, din berani berkreasi. Dia bani berusaha. Dia minyak talep. Terong Aceh. Lembang. Murah. Burung. Segini apa yang aneh penuh je. Ui wa kenal. Murah. Sedih. Enak kalau maku. Apalagi maku setia. Lue modal barang dengan polis keribu bangkrut. Ia jubun, tak berani. Lalu dengan barang ini, ini maju.
Denimi mah mate nggih mati lam lampu nggih alhamdulillah tutuk nu aneh menjen nggih bapak bian ya endah para jemaah nggih ampura sekedar niki kurang lebih mohon maaf berhubung sudah mati. Sila tengiring tutup isi doa yang kita awali dengan bacaan Fatihah selaku doa.